Synopsis Bullet Train, proyek terbaru Brad Pitt tentang pembunuh bayaran. Sutradara film Fast and Furious Present Hype and Show, David Leitch telah membuyung aktor Hollywood Brad Pitt untuk proyek terbarunya. Tidak hanya mengarahkan film, Leitch juga akan ikut dalam andil dalam penuliskan naskah bersama Zach Olegovich. Bullet Train sendiri akan diproduksi oleh Sony Pictures dengan menampilkan genre action dan thriller. Meskipun casting berlangsung selama pandemi COVID-19, Bullet Train telah mengumumkan salah satu ensemble global paling terkenal yang lama tidak terlihat dalam waktu yang lama. Penasaran seperti apa sinopsis Bullet Train? Cerita dalam Bullet Train mengambil adaptasi dari novel Jepang terlaris karya penulis populer Kataro Isaka yang berjudul Maria Battle. Rencananya, Bullet Train akan membuat Kataro ikut terlibat dalam pembuatan film. Melansir Variety, perwakilan Kataro juga Yosuke Shigoya dan Yuma Rada di CDD akan ditapuk menjadi eksekutif produser film. Sementara itu, Brittany Morrissey ditunjuk sebagai eksekutif produksi Bullet Train. Sedikit sinopsis Bullet Train dimulai dari 5 orang pembunuh yang menemukan diri mereka berada dalam kereta super cepat dengan rute dari Tokyo ke Morioka. Dengan hanya beberapa pemberhentian tersebut, 5 pembunuh ini harus menyelesaikan suatu misi berbahaya. Kira-kira siapa yang berhasil keluar dari kereta hidup-hidup dan apa yang menanti mereka di stasiun selanjutnya? Siapa pemeran Bullet Train? Selain Brad Pitt, aktor Hollywood lainnya pun ikut bergabung menjadi bagian dari Bullet Train. Di antaranya Aaron Taylor, Johnson, Tenet, Andrew Koji dari Snake Eye, Gijo Origin, dan Brian Tree Henry. Kemudian ada penulis lagu Puerto Rico dan Bad Bunny, Sandra Bullock, Sassy Beat, Masioka, Michael Shannon, dan Logan Lerman. Diperkirakan ikut bergabung diikuti oleh penyanyi sekaligus aktor pemenang Oscar Lady Gaga. Meskipun muncul trailernya belum muncul